Shalom pemirsa CPNS semua, kembali lagi bertemu dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Di mana buku ini diambil dari tulisannya Ellen G. White. Buku ini sudah ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang membaca, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga mengingatkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis, sehingga semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi pelajaran yang menarik akan kita dapatkan di sini pada saat kita mempelajari buku ini, karena kita akan diceritakan bagaimana kita harus hidup lebih dekat dengan Tuhan dan bagaimana kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena Dia sudah menyediakan satu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis untuk kehidupan kita, sehingga kita akan merasa gembira dan bersukaria pada saat kita mendapatkannya, sehingga kita bisa bersinar dan sinar itu kita bisa bagikan dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini judulnya Kita Akan Bertemu dan Melihat Tuhan Yesus. Ayat ini yang terambil dari Yesaya 25 ayat 9. Pada waktu itu aku akan berkata, sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yesus akan datang, tetapi tidak seperti yang pertama kali, sebagai bayi di Betlehem. Tidak seperti ia mengendarai keledai masuk Yerusalem. Ketika murid-muridnya memuji Tuhan dengan suara yang nyaring dan berteriak hosana. Tetapi dalam kemuliaan Bapa dan diiringinya oleh segala malaikat yang kudus yang menyertainya dalam perjalanannya ke bumi. Seisi surga akan menjadi kosong, tidak ada malaikat sementara orang-orang saleh yang menunggu sedang menanti dia dan memandang ke langit sebagaimana orang-orang Galilea ketika ia naik dari gunung Zaitun. Maka hanyalah mereka yang kudus, mereka yang telah mengikutinya dengan sepenuh akan teladan yang lemah lembut itu, yang akan bersorak bahagia ketika mereka memandang dia. Sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Jadi sangat menarik ya pelajaran yang kita dapatkan di sini. Dikatakan bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan pada saat kita setia melakukan tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini. Jadi siapa sih yang tidak bersyukur atau bersukaria pada saat dia bertemu dengan penciptanya? Semuanya pasti merasa bersyukur. Jadi selama ini kita mungkin menyembah hanya dengan iman, tetapi tidak bertemu secara langsung. Tetapi dijanjikan di sini bahwa kita akan bertemu dan akan melihat Tuhan Yesus, yang artinya adalah Tuhan yang kita sembah selama ini kita akan lihat, tetapi dengan satu syarat, yaitu kita harus percaya kepadanya, menaruh harapan kita kepadanya, lalu kita tidak melakukan sesuatu yang jauh daripadanya, maka kita akan melihat dia. Pada waktu itu ia berkata, sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah janji Tuhan yang kita dapatkan, bahwa selama ini kita sembah dia, kita nantikan akan kedatangannya. Tetapi supaya kita melihat dia, kita diselamatkan, maka kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan juga Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan keselamatan itu kepada kita semua, sehingga kita bisa diselamatkan. Jadi kedatangan Tuhan itu bukan seperti yang pertama, tetapi dia datang bukan juga seperti waktu dia mengendarai keledai masuk Yerusalem, tetapi dia datang dengan satu kemewahan besar untuk datang menyelamatkan kita semua umat manusia. Dia akan membawa kita kembali ke tempat yang dia sudah sediakan. Jadi dia datang dengan kemuliaan dan diiringi oleh segala malaikat yang kudus yang menyertai perjalanannya ke bumi. Jadi dia diiringi oleh segala malaikat, segala orang yang sudah diselamatkan di surga. Mereka akan datang untuk menjemput kita. Kita yang sedang menunggu di sini, kita harus percaya bahwa kita harus diselamatkan. Tetapi dengan kita berusaha untuk
melakukan teladan Kristus, maka kita akan diselamatkan. Kita seperti orang-orang Galilea yang sedang menunggu pada saat Yesus naik ke Gunung Zaitun. Begitupun kehidupan kita, pada saat Tuhan datang untuk menjemput kita, kita sementara menanti akan kedatangannya. Kita menunggu, kita harus menaruh harapan kita kepadanya bahwa kita diselamatkan dan kita adalah orang-orang percaya. Jadi di sini dikatakan bahwa mereka lah yang kudus, mereka lah yang telah mengikuti dengan sepenuhnya akan teladan yang lemah lembut itu, akan bersorak bahagia ketika mereka memandang dia. Sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Jadi inilah syarat Tuhan yang diberikan kepada kita. Dikatakan bahwa pada saat kita mengikuti dia, kita harus sepenuh hati kita mengikuti akan teladan Tuhan yang lemah lembut itu. Dan pada saat kita melihat dia, kita harus merasa bersorak bahagia karena dia sudah datang untuk menjemput kita. Jadi pada saat kita melihat dia atau kita pandang dia, kita harus bersyukur karena sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Ini adalah kerinduan kita semua. Jadi kerinduan saudara dan saya adalah kita semua dapat diselamatkan. Jadi marilah kita sepenuh hati kita melakukan akan teladan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Maka mereka akan diubahkan dalam sesaat, dalam sekejap mata. Para sangkakala terakhir, sangkakala itu akan membangunkan orang-orang saleh yang sedang tidur dan memanggil mereka keluar dari tempat tidur debut mereka, dikenakan pakaian kemuliaan yang tidak akan binasa dan berseru, kemenangan, kemenangan atas maut dan kubur. Orang saleh yang diubahkan itu kemudian diangkat bersama-sama dengan malaikat-malaikat untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Tidak pernah lagi akan berpisah dari dia yang mereka kasihi. Tulisan-tulisan permulaan halaman 181 dan 182. Baik, di akhir pelajaran kita memperingati kita bahwa kasih Tuhan untuk cinta kita sangat luar biasa. Jadi Tuhan itu sangat mencintai kita sehingga dia ingin untuk kita semua selamat. Sehingga dia datang untuk menjemput orang yang setia melakukan teladannya. Dikatakan di sini bahwa maka mereka akan diubahkan dalam sesaat, dalam sekejap mata pada sangkakala terakhir. Jadi mungkin kita melakukan akan teladan Tuhan tetapi tidak 100% sudah sesuai dengan teladan Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan datang, dia akan merubah kita dalam sesaat, dalam sekejap mata, dan pada saat sangkakala terakhir kita akan dirubahkan untuk 100% kudus. Inilah kasih Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi sangkakala itu akan membangunkan orang-orang yang saleh yang sedang tidur dan memanggil mereka keluar dari tempat tidur debu mereka. Jadi Tuhan itu sangat luar biasa. Dia bukan selamatkan orang yang hidup saja, tetapi dia juga akan menyelamatkan orang yang sudah setia tetapi sementara diistirahatkan. Jadi yang artinya adalah Tuhan tahu dia akan selamat, tetapi Tuhan tahu akan kehidupan selanjutnya. Sehingga saatnya tiba yang terbaik buat Tuhan, dia istirahatkan supaya orang itu tidak melakukan hal yang jahat lagi. Sehingga mereka diistirahatkan dan pada saat dia datang kembali, mereka dibangkitkan untuk mereka dipakaikan pakaian kemuliaan yang tidak akan binasa. Dan mereka akan berseru kemenangan, kemenangan atas maut dan kubur. Inilah seruan semua orang yang sedang ditidurkan. Mereka percaya bahwa mereka akan kembali menang dari maut dan kubur. Yang artinya mereka akan kembali dibangkitkan dan mereka akan menggunakan pakaian kemuliaan. Orang-orang saleh yang diubahkan itu kemudian diangkat bersama-sama dengan malaikat-malaikat untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Tidak pernah lagi akan berpisah dari dia yang mereka kasihi. Inilah harapan kita semua. Kita percaya bahwa kita akan diselamatkan, sebab itu kita akan diubahkan. Kemudian kita diangkat bersama-sama dengan pencipta kita, dengan malaikat-malaikat, untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Tidak pernah lagi akan ada kata berpisah, tetapi kita akan bertemu dengan dia yang mengasihi kita. Inilah pelajaran yang sangat menarik untuk kita dapat ambil kesimpulannya, bahwa
kita bisa hidup dengan Tuhan pada saat kita setia untuk melakukan teladannya. Karena pada saat kita melakukan teladannya, kita juga akan bertemu dengan Dia. Tetapi orang yang tidak melakukan teladan Tuhan, dia tidak akan bertemu karena dia sedang melakukan satu kejahatan besar untuk tidak menghormati akan penciptanya. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.